Bam! Welcome back to my channel. Nak dijadikan ceritanya, jangan lupa subscribe. Hi guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. Guys, so macam korang nampak dekat thumbnail, macam korang nampak dekat title juga, hari ni aku buat vlog pergi jalan-jalan. Wow. Tapi bukan dekat-dekat, kita akan pergi ke Sabah. Aku tak pernah naik kapal terbang tau. Jadinya korang memang akan nampak aku terlebih excited. Sebab apa? Hari ni aku akan naik kapal terbang buat pertama kalinya dalam hidup aku. Aku sangat takut sekarang ni. Aku tak tahu macam mana nak cakap korang. Dia macam apa, dia bada, dia macam suka ada, dia macam-macam tak suka pun ada. Dia macam aku sukalah. So cerita dia macam ni. Aku akan pergi dengan beberapa orang TikToker famous. Tapi aku rasa kebanyakannya semua TikToker famous. Mungkin ada yang korang kenal, ada yang korang tak kenal juga. First aku akan pergi dengan Shaf Naufas. Okay, Shaf Naufas ni kalau korang tak kenal, dia rapat dengan Kak Dino, Kak Sally, Ima Safwan. Ima Safwan ni pun famous juga dekat TikTok, makeup-makeup macam tu kan. Beberapa orang lagi yang aku pun tak berapa nak kenal lagi. Mungkin aku akan kenal diorang kat sana lah. Sekarang ni macam korang dah tengok muka aku. Kalau korang tengok barai-barai lah, memang muka aku barai. Aku tak tidur lagi daripada semalam. Aku tak tidur lagi ya. Aku sibuk packing-packing barang sikit-sikit. Lepas tu aku kena edit video sebab aku nak post, nak bagi korang tengok video ya. Daripada semalam aku tak tidur lagi ni. Aku kena sampai KLIA 1 pukul 6 pagi. Sekarang pukul 4 pagi. Kau bayangkan? Bayangkan macam mana ya. Aku bertungkus lumus mengedit video. Sebab hari ni aku tetap kena post video. Aku tak tahulah video vlog Sabah ni aku post bila, tapi aku akan post juga. Mungkin ada part 1, part 2, part 3 dan seterusnya. Kalau korang nak video vlog Sabah ni banyak-banyak, korang komen dekat bawah, okay? So sekarang ni aku tengah nak upload video dekat YouTube untuk bagi korang tengok. Aku siap-siap mandi-mandi-mandi-mandi, apa benda patut, semayang apa yang patut. And then aku akan pergi bergerak ke KLIA 1 pukul 6 pagi ni. Aku tak tidur lagi ni ya. Aku tak tidur lagi. Aku bawa ni je. Tu pun aku malas nak lipat ya. Aku lipat macam tu je, macam lipat tak nak lipat je. Dekat situ nanti aku akan isi barang-barang macam toiletries lah. Aku punya shampoo, aku punya apa ni, sabun badan. Makan banyak sangat barang dekat tangan. Aku akan bawa lagi satu bag untuk aku bawa naik dekat kapal terbang nantilah. Macam tu. Supaya dalam tu semua barang-barang aku yang macam barang-barang berharga lebih kurang lah. Yang ni biar barang-barang macam baju-baju je. Belum korang tanya, sebelum korang tanya, masih cakap, eh Cleo duduk kat mana? Cleo aku dah hantar dekat rumah Kak Shi ya. Sebab Kak Shi nak tolong jaga. Aku akan pergi Sabah ni 4 hari, 3 malam. Dah lama dah aku tak pergi bercuti-bercuti kan. Dah sibuk buat video, sibuk bekerja ya. Macam tu dah lama sangat dah. And then aku tak pernah langsung naik kapal terbang. Aku tak pernah langsung pergi ke Sabah ataupun Sarawak. Aku tak pernah langsung keluar daripada Malaysia. Memang tak pernah pergi jalan-jalan jauh-jauh tu, aku tak pernah. Ini pertama kalilah macam tu. Memang kedengarannya agak sedih ya, tapi itulah realitinya ya. Itulah realiti sebenarnya. Aku tak pernah pun naik kapal terbang. So ini adalah kali pertama aku naik kapal terbang. Tengoklah nanti ya. Aku memang takut ni. Aku tak tahu macam dah dudak-dudak ni. Aku memang takut naik kapal terbang ya. Sekarang aku tengah tunggu Grab. Aku tengoklah sekarang pukul berapa weh. 5.42. Pukul 6 aku dah kena ada kat sana ya. So cuaca pun macam nak hujan je hari ni. Tapi tak apa, adalah first time kita naik kapal terbang kan. Tiba-tiba hujan pula. Ya Allah, aku takut betul lah. Jom kita jumpa dekat airport. Ika yang kena change dengan aku. Sekarang ni kita nak pergi mana? Wow. Dah ni start. Oh, wow. Ui, bawah ni ada kedai. Nanti share-share. Apa share? Payment. Tuh. Ini dah boleh beli. Oh, ni yang bebas cukai? Yes. Guys, ada minyak wangi. Semalam baru beli. Hari ni beli. Tapi bezas. Oh, yeah. Yeah, bezas. Bunyi music tanker tanker tanker. Mana baru beli. Jom kita jangan dekat. Ni lah Kak Ima tu korang. Ya aku cakap tu. Mesti korang pandai tengok lalu kat TikTok. FYP korang confirm ya. Jom buat ni eh vlog untuk YouTube eh. Jadi sabar bah. Boleh bah kau bom. Korang, nanti aku ada satu cerita nak cerita dekat korang. Tapi aku tak boleh cerita sekarang lah. Kita tunggu nanti kita sabar-sabar. Nanti baru aku cerita. Cerita waktu aku on the way tadi nak datang sini tu. Nanti aku cerita kat korang. So sekarang ni kita on the way nak masuk flight dah.
Tengoklah nanti kalau dalam flight itu aku rajin ke tempat ni, aku tak tidur lagi ni. Kalau aku ngantuk, aku tidur. Kalau tak, aku layan korang. Okay, so kita bersama-sama kita main game casual, guys. Lambat lagi lah nak masuk. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Darab. RM1, 29. Tambah. Ini RM2, 26 sen. Tambah. Lepas tu, RM1, 25 sen. Tambah. Kita buka kedai, eh? Tak, mu. 5. Darah okay, ini persen. Okay, ini ada 5 darah. RM4, RM9. Kita kotakan je. Macam kita. Okay, so kita dekat kita angkat. Lepas tu, cincin. Lepas tu, kita kan dapat resip. So, kita boleh sediakan sebab kita. So, dah nak menunggu ni lambat lagi, ya? Lambat lagi nak tunggu, so kita main game tu. Okay guys, so sekarang kita okay, so sekarang kita dah sampai dekat Sabah. Kita nak pergi ambil beg dulu. Betul ke kat sini ambil beg? Nampak beg kita. Ya, dah beg. Cing-cing. So sekarang kita tengah tunggu yang lain lagi datang, Ima yang berak tadi. Ada beberapa orang lagi untuk ambil beg. Tu beg Ima warna kuning. Sana tu beg Ima. Hotel 7 orang. Alhamdulillah dapat kencing. Tak berak pun best juga. Okay, so sekarang kita nak pergi. Bukan nak pergi, sekarang kita nak makan-makan. Wah. Saya nak makan nasi putih, nasi sup dengan ayam goreng je. Cukup. Oh, aku just ambil ayam masak merah, ikan sweet sour, nasi putih tu je. Okay guys, so sekarang kita nak makan nasi putih, ayam masak merah, lepas tu ikan sweet. Kita makan kat sini je. Dekat depan sana, ada chef and the gang. Tak sempit pun, dia sahaja mengadu. Tahulah aku kat hospital ke. Telur mata, bendi, yes, nasi putih. So kita makan dulu eh. Oh, sedapnya. Bismillah. Okay guys, so kita dah habis makan. Dekat sebelah ni nama dia Izram. Izram je lah eh. So lepas ni kita akan pergi ke Kundasang. Okay, homestay kita orang pun dekat Kundasang. Tapi sebelum sampai Kundasang dekat homestay tu, kita orang ada pergi rumah terbalik. Nama dia rumah terbalik. Aku tak tahu kenapa nama dia rumah terbalik. Mungkin sebab rumah tu terbalik. Nanti kita tengok sama-sama ya. Tu je lah. Inilah rumah terbalik. Belum lagi, dia bukan rumah terbalik. Sebelah sini bang. Sini bang. Tuhan, terbaliknya rumah dia weh. Nak ambil gambar. Rumah terbalik cetung. Rumah terbalik cetung. Rumah terbalik ni. Kita tengok, aku pun nak tengok benda apa lagi yang ada kat sini. Inilah rumah terbalik ni. Terbalik sungguh rumahnya kan. Macam tu, sekarang kita nak masuk rumah ni lah, rumah terbalik. Guys, kita dah sampai. Ni apa benda ni? Wih. Ni main bambu. Main bambu. Memainkan bambu. Kita dengar. Apa? Best. Assalamualaikum dan selamat datang. Waalaikumsalam. Okay. Boleh saya tahu kita dari mana? Daripada KL. So, jom kita naik jambatan ni, Tamparuli ni. Ni jambatan tinggi juga tau guys. Dia tak goyang pun. Sikit-sikit je lah, sikit-sikit je. Wih. Kepala naik. Wih. Janganlah macam tu. Janganlah macam tu. Janganlah korang. Jom, kita nak naik jambatan. Oh, sana tu lah. Tinggi jambatannya.
Okey, jambatan dia tinggi weh. Oh my god. Daripada atas ni kan, korang boleh nampak dia kat bawah-bawah. Wow. Betul. Oh. Okey, we sampai sana weh. Kau kena berjalan ya. Bukan merangkak ya, berjalan. Panas tau aku pakai baju ni sebenarnya. Tapi nak macam mana? Tadi aku bertolak pagi pukul 5. Jadi kan sejuk aku pakai baju ni. Dah tengah hari macam ni kau. Dia punya panas nak uzbillah. Tapi tak apalah kan, nanti balik homestay kita boleh mandi. Tapi kita tak check in lagi homestay. Lepas ni kita akan pergi. Lepas jabatan tak paruli kita gimana? Mana kita gimana? Ima? Kita pergi pulau. Bukan, Pekan Dusun. Lepas ni kita pergi Pekan Dusun. Pekan di Dusun ada apa? Di Kota Kinabalu. Bukan, di Kundasang. Pekan Dusun. Wih. Pekan Dusun kita akan nampak ni. Ima. Wih. Astagfirullah. Pekan Dusun kita akan nampak apa ni? Gunung Kinabalu. Oh, so kita dah nak sampai bawah. Van kita dekat sana. Okey guys, sekarang kita on dekat kat mana? Pekan Kinabalu. Assalamualaikum. Enak syah. Yo. Nak belajar. Awak makan kacang tak? Tak. Jadi nah, adik kau ha. Jadi Syaf, dia tergekam muka aku memang aku lempang. Pakailah tu. Andy. Ayolah. Walauannya, guys. Sejuk lah. Serius, tak tipu dia punya sejuk. Okay, sekarang kita dekat Pekan Kinabalu. Lawa weh. Ni tengah buat vlog YouTube. Ni tengah buat vlog TikTok. Mana satu pun tak tahu. Tu. Roar. Lawa. Ima tak nak tangkap gambar? Tangkaplah gambar. Tak nak. Saya dah marai. Tapi sini sejuk juga ah. Mungkin kat atas sana sejuk lagi. Biasanya macam Switzerland. Nak pergi sana. Biasanya yang duduk sana tu rumah dia. Biasanya nak duduk sana lah. Check in kan? Kita nak check in homestay. Home sate. So, aku nak tengok dekat sana tuala ke tak, sebab aku lupa bawa tuala eh. Beg besar-besar lupa bawa tuala. Dah tahu aku nak mandi, aku nak guna apa. So dia orang dekat sana tengah beli air. Kat sana ada Syaf, ada Fakar, isteri Fakar. Oh, kat sana jual iPhone ke Imah? Ya. Izra macam biasa buat hal sendiri. Dia memang tak cara korang. Dia cuma tangkap gambar orang tidur sama Imah. Habis weh, gambar aku tidur semua dekat si Imah ni. Kau jangan pula DM dia. Kak nak gambar ke mana tu? Kau lempang. Saya punya coklat peanut. Satu lagi coklat je. Oh, ayam ni nampak menyelerakan. Yeah, kita ada baju kelawar. Baju kelawar ni berapa kak? Apa yang ni? Baju kelawar tu berapa? 20. Kitchen guys. Baju kelawar tu tadi RM20. So ini benda apa ni? Ini yang punya pom. Ni berapa ringgit ni? RM35. Ni kipas ni. Okay, jangan lupa subscribe channel saya, Syaf Nafas. Oh, TikTok. Follow TikTok Syaf Nafas, follow Instagram Syaf Nafas. Baju kelawar dia nampak lawa guys. Video part 1 ke part 2. Berkabus weh kat luar ni. Kat luar ni dekat Gunung Kinabalu ni. Berkabus. Aku tak tahu macam mana abang tu boleh bawa kereta. Dia boleh nampak sana tu. Tak nampak weh, putih ni. Aduh, ya kari. Abang. Kedai runcit, kita kena beli apa-apa yang patut sebab nanti nak makan dekat homestay. Macam Maggi ke, air ke, biskut ke, apa benda lah yang kita nak beli untuk kita makan dekat homestay nanti. Sebab nanti takut kebulu. Aku sabar jap. Aku rasa macam aku nak beli something tau. Tapi aku tak tahu aku nak beli apa, aku lupa. Hai. Ramai tak ada. Okay. Hah? Diam lah. Okay, kita dah selesai beli barang-barang untuk makan dan minum dekat rumah. Situ yang besar. Oh, ya ke? Kalau cukup pun. Kau lah ni, okeylah. Jom. Eh, lollipop. Halal ke? Ada kedai lollipop, guys. Eh, Izra, buka barang. Dia ada kopi. Kat situ pun ada banyak lagi kedai. Tapi tak apalah, dah ambil dah. Macam macam lagi ada. Itu buku dah. Apalah rezeki kedai tu. Uncle Bob tu jual apa? Dia jual apa je, goreng-goreng. Janganlah marah. Apa
tengok dia selalu marah aku. Okey guys, so sekarang kita dekat dalam van. Driver tu tengah check in untuk kita orang. So kena tunggu dulu. Macam mana hari ni setakat ni? Dah berapa dah bateri? Saya boleh jangka lemak saya telah turun lemak selama 2 inci. Hani, bateri berapa dah sekarang? 3. Aiman? 10. Izram? 32. Ika? Ika dah nak terberanak, tolong! 42. Pablo? Bukan bateri phone. 42? Bateri phone ke kau tanya? Bukan, bateri diri. Bateri diri? Tak apalah. Dia jawab bateri phone, weh. Tak apalah, tak jadi dah. Okay guys, so kita dah masuk bilik, dah masuk homestay dah. Sana, lalu. Babi. Awak asal mana? Bukan. Jom, nak ambil barang sekejap. Okay. So, jom kita house tour. Okay, kita punya homestay. Depan ni, menghadap gunung. Menghadap gunung, ya. Sangat lawa, ya. Memang lawa gila. So, masuk-masuk je rumah ni, ada Emma. Macam biasa. So, kat sini kita ada sofa. Ada TV. Lepas tu, kat sini, ada kursi. Ada tempat nak masak, ada sinki. Kita ada bilik first. Ini ada tandas. Ini ada bilik kita orang untuk lelaki sahaja. 1, 2, 3, 4. And dekat sini ada bilik untuk orang perempuan juga. Nak dijadikan ceritanya macam tu. Sebab dekat situ ada sepasang suami isteri lah. Daripada grup kita orang yang tadi, ada sepasang suami isteri. So bilik ni untuk diorang lah. Sebab diorang kan suami isteri. Memang lawa eh. Pernah mendang anak. Wah, nak ada di situ? Buailah laju, buailah laju. Dia punya kamera siap, dia filter saya lah. Oh my god, buailah laju. Laju. Buai. Buai. Aku nak mandi-mandi dulu. Lepas mandi-mandi, baru kita kembali semula kepada vlog kita. Ini baru hari pertama, kita ada 3 hari lagi dekat Sabah ni. Macam-macam aktiviti lagi kita nak buat. So korang stay tune, okay? Nak diceritakan cerita yang macam tu. Okay guys, so sekarang dah nak malam. Aku dah lepas mandi. Aku dah pakai baju baru dah. Dah nak tidur, tapi tak tidur lagi sekarang. Baru pukul 6.58, tapi dekat sini dah gelap macam dah malam dah. So malam ni diorang rancang kita nak pergi makan. Lepas tu konon-konon ni macam nak pergi karaoke. Macam tu kat atas ni boleh karaoke. Konon-kononnya, tapi kita orang memang nak pergi makan sebab lapar. So esok pagi kita orang kena bangun awal pagi dalam pukul 7.30 macam tu. Dah kena bergerak, ada aktiviti yang kita orang kena buat. Korang stay tuned untuk part tu. Sekarang diorang semua ada dekat depan tu tengah bermusyuarat. Aku tak tahu diorang tengah cakap apa. Itu siapa? Ani. Diorang semua memfitnah, ni pun sama, memfitnah aku. Tak, masalahnya kau dah pakai berapa jam kat muka kau tu? Tak, orang pakai benda tu 15 minit je. Okay guys, so korang nampak aku tak? Nampak. Kau nampak aku tak? Yeay, kita orang nak pergi makan dekat ni, kedai atas ni. Lapar, weh, sejuk weh kat sini. Dia macam aircon keliling kau. Dekat celah kangkang pun ada aircon. Sejuk sangat weh. Tak tipu. Semua berjalan macam dekat Korea. Kita macam feeling Korea. Aku pakai je mask ni selama je. Dekat tepi rumah tu je. Bukan nama orang pun. Jom. Nama kau macam kat rumah aircon 16. Ya. Yeah. 16 kot. Tapi 16 tu dekat kiri kanan atas bawah semua ada. Kita masuk kedai. Siapa dia kata tak boleh lah kau. Yeah. Buka lagi kak. Buka. Okey. Yeah. Jom kita nak makan. Makan. Kak. Jom mai. Jom. Kak. Mana apa? Aku tak ada. Dia boleh ada. Kita nak makan apa ni guys? Aku lapar ni. Sejuk-sejuk ni. Ada tom yam ke? Tom yam. Kita nak makan. Kalau kalah kena karaoke. Ya. Nampak aku tak sabar tunggu yang ni. Game apa? Cikupang. Oh ni. Bomba. Ni bomba chip. Oh, siapa yang buat sama? Bomba chip. Sama je. Ni, bomba cik. Cik. Tiga je. So, siapa yang...
siapa buat yang sama kena denda. Dia buat dua-dua. Siapa yang kalah dulu dia kalah. Dia tu. Okey. Bomba. Nah, so guys, keputusan ni semua yang ada dekat sini malam ni semua kena kara korek. Ya. Yeah? Tapi semua ada angka giliran yang tersendiri. Aiman nombor 1, nombor 2 Izram. Itu. Ani, Pablo. Nombor 3? Lima. Lima. Bagi berak. Nombor 4? Izram. Nombor 5? Kau lah. Nombor 6? Aku. Nombor 7? Okay, so kejap lagi kita akan menyaksikan persembahan karakorik bersama. Okay, sekarang dah dekat sana. 2TV Karaoke. 2TV Karaoke juga. Peserta pertama kita akan nani. Dah baski lah. Nyanyi, Syaf nyanyi. Goyang.